Apa kabar semua? Baik. Selamat petang ya. Saya Esma Lim. Sebelum saya mendapat tahu tentang produk ini, mata saya ada masalah. Saya ada silau, saya ada sikit fokus. Usia saya baru 30 lebih saja, tapi saya ada masalah macam ni. Okey. Pasal tentang silau ni, orang yang recommend untuk saya dah cakap dengan saya betapa baik produk ni tau. Saya risau sangat sebab terlalu baik tapi saya belum makan. Lepas itu saya cakap tak apalah, masalah sudah ada. Ada yang macam-macam baik dengan produk, kalau tak makan lah sisir saja, beli untuk makan. Okay. So saya makan lah setiap hari 3 biji. Dalam masa 3 hari saja, saya bersilau sudah tak ada. Totally tak ada. Saya terperanjat sebab setiap malam, sebab saya buat sales ni orang. Saya setiap pagi saya keluar awal, balik malam on the way. Memang larut malam tapi dekat highway. Highway kadang-kadang orang buka highlight kan. Kita susah mau nampak kalau silau di mata. Kan? Ha, itu masalah saya. Tapi lepas makan 3 hari ya, saya boleh nampak terus depan tau. Walaupun orang buka highlight kan, saya tak ada rasa, mata saya susah mau tengok depan. Itu dia soal kasih saya confident first di barang. Yang second, produk ini saya suruh makan sampai ni hari ya. Second power, ini spek baru tau. Baru tukar ya. Selama 3 tahun saya tak pernah tukar spek. Saya cuba dulu, tapi ini tahun saya baru tukar. Setiap kali saya tukar saya punya pack, saya punya power mesti tambah, tak ada kurang. Tambah lebih. Tapi kali ini ya, saya pergi check, dia tak ada tambah, tetapi ada kurang. You know, how amazing the product. Okay. Lagi satu barang saya mau share dengan you orang tentang bapa saya lah. Saya sudah dapat ni macam baiknya produk kan. Saya bapa ada diabetes, high blood pressure. Okay. Lagi dia ada cataract mata. Okay. Saya kasih dia makan. Saya punya bapa dia tak suka makan ni macam ni produk kan. Saya beli ya macam-macam ni produk kasih dia makan. Semua taruh saya makan bukan dia makan. Tapi tentang super lutein dengan Izumi ni, saya hari-hari panggil dia makan tau. Saya hari-hari konsult saya father makan. Bapa, you dah makan tak? Saya sudah lupa nak makan, minum. Saya kejar dia, saya ajar dia makan, minum. Sebab saya mahu dia punya kesihatan tau. Saya punya mak pun ada masalah dengan orang. Sebab itu dia orang punya kesihatan untuk saya memang penting tau. Kalau sesuatu berlaku kepada ibu bapa saya, what can I do? Dah, itu orang kesayangan saya, paling kesayangan dalam hati saya tau. Okay? Nah. So, dua orang ni, saya punya ibu bapa ni, saya panggil dia orang setiap hari saya cakap, seorang satu botol, habis air kalau sudah habis cakap dengan saya akan sendiri tengok. Kalau sudah habis saya akan kasih dia orang. Setiap hari dia orang sendiri akan makan 3 biji rutin dengan satu pack air. Setiap hari saya panggil dia orang makan lebih ya. Dia cakap, kamu banyak mahal tu. Saya cakap, you jangan takut mahal. Itu mahal bukan masalah. Saya cakap, yang penting you pay kesehatan. Kalau you tak ada pay kesehatan tak ada ya. Macam mana beli mahal pay barang kasih saya pun tak ada guna pun tak ada makna kasih saya. Saya cakap, so saya panggil dia makan. Saya bapa makan 6 bulan dia punya diabetes sampai normal. Setiap kali pergi buat check up saya ikut dia, saya pergi tengok dia punya check up, dia punya report, saya pergi tengok. Tapi dia punya diabetes dah 6 bulan sudah normal habis. Okay? Lagi dia punya rambut sebelum tu banyak putih ni. Ini tak, baru last year saya punya adik kahwin, dia punya rambut sudah putih banyak. Tapi sampai ni hari dia punya rambut hitam habis. So itu, you tengok, betapa-betapa ajaib tau. Saya pun tak boleh cakap apa tentang ni produk. Saya punya bapa saya kasih dia sendiri tengok. Dia tak perasan. Saya kasih dia tengok sebelum tu punya gambar saya punya adik kahwin dengan time. Rambut putih. Sampai ni hari saya kasih dia tengok. Biasa tak? Dia cakap, you tak nak makan, you tak tahu. Sekarang saya kasih dia tengok, dia sendiri terpelajar. You hitam banyak. Lagi dia tengok surat khabar dulu dia mau pakai spek, mau check spek baru boleh dia tengok itu surat khabar. Sekarang dia spek pun tak pakai boleh tengok surat khabar. Okay? So inilah tentang program yang
memang sudah ajaib dah. Dalam masa yang terdekat, yang singkat ni, yang dia sudah tolong sampai ibu bapa lah. Pihak penyakit lah, pulih tau, sudah transfer, sudah jadi lebih baik daripada dulu tau. Itu sekarang lah saya tidak lagi yang risau sangat tentang diorang. Sebab sekarang kalau sudah habis lah, diorang kejar saya, saya tak ada kejar diorang, dia kejar saya. Hey, ayo suruh habis, rutin suruh habis, tolong bisa kejar lah. Saya akan kasih diorang. So yang ni nak dengan produk, how power the product. Dia nampak kesan dia tau. Okay, so cubalah fikirkan. Kalau kita orang yang kesihatan, fikirkanlah orang yang bersebelahan atau ibu bapa, orang kesayangan yang dalam hati kamu. Okay? So, sharingkanlah tentang program ini. Betul saya cakap. Okay? Sampai sini sajalah. Terima kasih.